penghasilan induk-induk jantan adalah hampir sifar. Dan ini yang kita risaukan apabila kita melakukan program-program konservasi. Apabila suhu pengeraman melebihi daripada 29.2 darjah Celsius dan pemanasan global, dan akhirnya ini akan menyebabkan kita tidak lagi menghasilkan induk-induk jantan. Jika kita masih lagi gagal untuk melahirkan, mengeluarkan anak-anak yang berjantina jantan, maka selepas mungkin 10 ke 15 tahun akan datang, kita lihat penyu mungkin bertelur tetapi dia tidak menetas. Something we could tackle as a human population may be the amount of plastic pollution and plastic debris in our oceans and that are washing up on our shore. I think that's something that's within our control and our reach as a society.